Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala kitabu al-wakalati ila an qala قال وتفريقة زكاة وذبح أضحية ولا في شهادة وإيلاء ولآن وسائر الأيمان ولا في ظهار بالأصح. Pada pertemuan kita yang telah lalu telah kita bicarakan dua rukun yang pertama daripada Adva Arkan. Yang pertama dalam bab al-wakalah, wakil mewakilkan adalah syartu an-muwakil, syarat orang yang berwakil. Secara umum, tiap yang kita boleh lakukan, kita boleh wakilkan kepada orang lain. Tiap benda yang kita boleh buat, misal seperti berbelanja, seperti menjual, seperti memberi, seperti menikah, itu juga boleh kita wakilkan kepada orang lain. Itu yang pertama, syartu an-muwakil. Kedua, syaratul wakil, syarat orang kita wakili. Syarat orang menjadi wakil kepada kita untuk menjadi wakil kita dalam melaksanakan ibadah haji, untuk menjadi wakil kita untuk membagikan harta zakat, untuk menjadi wakil kita menjualkan rumah, kereta, tanah, atau juga dengan yang seumpamanya, untuk menjadi wakil kita menjatuhkan cerai kepada istri, untuk menjadi wakil kita dalam melaksanakan korban. Jadi kalau dengan kita yang berwakil namanya muwakil, orang yang kita wakil namanya al-wakil. Jadi syaratnya tidak jauh berbeda dengan cara kita. Kalau dengan syarat kita, tiap perbuatan yang kita boleh lakukan, tiap perbuatan yang boleh kita lakukan sendiri, itu boleh kita wakilkan kepada orang lain. Satu, wakil pun juga seperti itu. Tiap perbuatan yang boleh dia lakukan, dia juga boleh menerima wakalah daripada orang lain. Beda-beda. Jadi Abi boleh melakukan transaksi jual beli. Pada masa yang sama, Abi juga boleh mewakili orang lain untuk menjual dan membeli. Dan juga Abi boleh jadi wakil kepada orang lain untuk menjual dan juga untuk membeli. Abi boleh menikah. Abi boleh nikahkan orang lain. Abi boleh menikah, boleh wakilkan Bang Azri untuk menikahkan yang Abi boleh lakukan. Dan juga pada masa yang sama, Abi boleh menjadi wakil kepada seseorang. Karena Abi boleh menikah, Abi boleh menjadi wakil kepada untuk orang yang menikah. Karena Abi boleh bertransaksi jual beli, Abi juga boleh menjadi wakil kepada orang untuk bertransaksi jual beli. Karena Abi boleh berkorban, Abi juga boleh menerima wakalah untuk korban. Jadi kata biara kita Bang Ridwan, Abi minta maaf, Abi
katanya harga di Banjarmasin tuh korban cukup lumayan murah. Kalau di sini harga kambing 1.100, di sana hanya dalam 700-an saja. Boleh tapi saya minta untuk menyembelihkan korban saya di sana. Kami tidak berkorban di situ. Jadi Abi menerima korban daripada saudara kita Ridwan berupa 3 ekor kambing korban untuk akan Abi sembelihkan, untuk Abi sembelihkan nanti di Banjarmasin. Jadi berarti Bang Ridwan yang mengirimkan 3 ekor kambing atau dinilai 3 ekor kambing namanya mewakil Abi yang diwakili untuk melaksanakan, untuk menyelenggarakan korban di sana sesuai dengan adwakil. Yang Abi boleh buat, Abi boleh wakilkan. Yang Abi boleh buat, Abi juga boleh menerima wakalah wakil daripada orang lain. Selanjutnya, syaratul muwakkal fihi. Syarat sesuatu kita wakilkan. Tidak semua sesuatu boleh kita wakilkan. Apakah boleh dengan kita mewakilkan salat? Salat wajib kita laksanakan, tapi tidak boleh kita wakilkan kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak boleh mewakilkan salat kepada orang lain, kita juga tidak boleh jadi wakil kepada orang lain untuk mengambil air wudhu, untuk sumpama sembahyang, untuk sumpama puasa, itu tidak boleh diwakilkan. Jadi dalam bab haji pada umumnya tidak boleh, kecuali dalam beberapa pengecualian, diantaranya adalah pembagian zakat. Itu boleh kita wakilkan kepada salat untuk mengagi-agikan, untuk memberikan zakat fitrah, zakat harta kita kepada astab yang 8, kepada fakir miskin yang pertama. Begitu juga dengan kita boleh mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji untuk mak dan ayah kita yang sudah uzur, ma'dub, atau mak dan ayah seseorang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana Abi boleh mewakilnya kepada orang lain, kalau ada orang yang meminta kepada Abi, kalau boleh nanti pada masa Abi pergi Mekah, boleh tapi buatkan umrah untuk mak dan ayah, tidak ada masalah. Abi boleh menerima taukir semacam itu daripada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah buat seseorang. Jadi kesimpulannya, Abi boleh merangkap 3 pekerjaan. Yang pertama, ibadah untuk Abi sendiri, boleh. Ibadah untuk Abi wakilkan kepada orang lain seperti haji, boleh. Ibadah untuk Abi mewakili orang lain dalam melaksanakannya. Kita ulang sedikit, syartul muwakkal bihi. Ini 3 syarat sudah kita baca. Syarat yang pertama yang berwakil, syarat yang kedua yang kita wakili, syarat ketiga benda yang kita wakilkan. Yaqulu ayyamlikahul al-muwakkil. Sesuatu yang diwakilkan itu dimiliki oleh muwakil. Muwakil siapa? Misal secara lebih mudah, tetap kita dengan Bang Ridwan. Bang Ridwan dengan Bang Sef. Bang Sef meminta kepada Bang Ridwan, terus terang saja, takut kalau gemetaran nanti pada masa akad nikah, jadi masalah kalau entah dah kawin mungkin tak terlalu masalah sangat. Jadi boleh tak ada wakili awak untuk menyemakan akad nikahku? Kata Bang Ridwan, tak ada masalah, yang penting bayarannya. Okeylah, jadi okey, ijab kabul, aku wakili Bang Ridwan untuk menerimakan akad nikahku nanti dengan Fulana binti Fulan. Maka status daripada Bang Sep itu adalah sebagai Bang Sep apa? Ikuti, kalau tidak ikuti hilang. Status daripada Sep mewakil, beliau wakil. Yang berwakil mewakil. Yang diwakili wakil. Kemudian status atau juga dengan tugas yang diserahkan kepada Bang Ridwan itulah ijab kabul untuk terima nikah. Itu namanya muwakkal fihi. Boleh Bang Saib mewakilkan perkara tadi itu kalau seandainya dengan beliau yang likuhu, beliau punya wewenang untuk menerima nikah secara langsung dan juga boleh mewakilkannya kepada orang lain. Kalau wakil Abi bayi abdin saya likuhu, nanti tolong jualkan kereta saya. Keretanya mana? Oh, belum dibeli lagi. Nantilah kalau pada itu kereta sudah sampai daripada Jepun. Kita baru pesan. Kita sama Proton, kebetulan Proton tak punya unit. Maka dengan kita pesan 10 unit. 10 unit Proton 90X90. X90 yang paling besar. Dalam harga 150-an, 150 kali 10, 1.5 juta. Ini sudah kita serahkan. Tapi daripada pihak donor masih belum menyerahkan 10 unit tersebut kepada si pembeli. Katakan saja si pembelinya adalah saudara Faiz.
Said membeli 10 buah kereta Proton daripada perusahaan daripada dealer, tapi kereta tersebut masih belum mungkin diserahkan, atau sudah ada perjanjian untuk membeli 10 kereta tersebut yang nanti duit akan ditransfer kepada pihak dealer si penjual. Patutlah tolong jualkan kereta saya itu, saya ada 10 unit kereta daripada Proton, kalau boleh laku per unit ana bagi hadiah buat kamu 1000. Jadi jualkan dan bagi 160. Modal 150, 160. Tiap unit laku dapat uang atau duit hadiah sebesar 1500 misalkan saja. Boleh? Nah, tidak boleh. Kenapa? Sebab itu saya milik. Faiz belum lagi memilikinya, belum lagi dibeli pencapaiannya, dijual. Kalau kita nak pasarkan saja, jadi ini banyak berlaku. Cuma ada dengan kita belum punya. Tapi ternyata dengan kita sudah buat transaksi. Belum lagi kereta dibeli, belum lagi barang itu beli, apa saja. Tak kisah harus dengan kereta, dengan handphone, dengan baju, dengan pakaian. Tiap benda yang belum lagi kita beli, walaupun kita akan membelinya, tidak boleh dijual, tidak boleh diwakilkan. Baik kita jual langsung atau kita wakilkan seseorang untuk menjualnya. Jangankan mewakilkan sesuatu yang dibeli, kalau sudah dibeli sekalipun tapi masih belum sampai online masih belum sampai lagi, katanya insya Allah minggu depan, katanya insya Allah dalam masa dekat ini, kita pikir-pikir daripada susah-susah lagi pun kita mendapatkan tawaran daripada kelang langsung, rupanya ke kelang lebih murah lagi. Pergi ke nilai. Allah, nilai itu kena buat duit satu troli atau buat duit satu trailer. Macam-macam sejadah yang harga RM75, ada yang harga RM100, ada yang ada 1000, ada yang harga 1500, ada. Tinggal duitnya sejarah yang tak ada, semuanya ada. Kelang besar-besar di situ, itu baru masuk satu buah kelang, satu buah kedai yang paling besar katanya Belamba, sampai kepikiran dalam kepala, ya Allah buang-buang waktu ini. Bila mereka nak menjual yang bersimpan, yang stok, yang store yang banyak, ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi kita ada pesan dah. Salah cik katanya dalam 3 hari. Dalam 3 hari terus kita secara online juga kita jual. Jadi muasafat kriteria barang yang kita beli itu kita sudah tahu. Boleh tak? Yang walaupun kita sudah order barang, yang walaupun duit sudah kita serahkan, transaksi kita sudah selesai, ijab kabulnya sudah selesai, barang lagi dikirim daripada Jepun atau daripada Cina ke Pok Kelang. Selama dengan barang itu belum sampai ke gudang kita, belum kita terima, tidak boleh kita jual kepada sesiapa pun. Jadi baik dengan kita langsung yang menjualnya atau kita wakilkan kepada seseorang. Tiap yang kita tidak boleh jual juga tidak boleh diwakilkan. Bang Sofi, kamu jadi asisten saya, kata Bang Faisal mau jadi asisten saya nak pecah rekor. Saya dengar ada salah seorang daripada preman dari Indonesia, preman. Jadi hidup hanya untuk memuaskan nafsu. Sudah menikahi sejumlah tidak kurang daripada dalam 87 orang perempuan. Jadi kata beliau nak cukupkan sampai 100. Jadi bahkan yang berlaku nikah beliau itu ada yang cuma hanya bertahan dalam seminggu, ada yang cuma hanya setahun, ada yang cuma hanya satu hari, ada yang cuma hanya selepas menikah, bahasa lembut main terus diceraikan seketika itu juga. Kok kenapa diceraikan? Dia tak boleh memberikan kepuasan kepadaku. Langsung dicerai perempuan itu tadi. Yang sampai hampir tidak kurang dari 85-an perempuan yang sudah menjadi bekas istri beliau, nak totalkan jumlah sebanyak menjadi kepada 100. Mungkin ada di antara daripada kalian yang semacam tu. Okey, Sopi saya lantih Hawa untuk menjatuhkan cerai kepada istri yang aku tidak suka. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Mana istrinya dulu? Jadi kalau saat ini kita sudah kawin, boleh kita wakilkan kepada teman kita untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya. Tapi kalau pada perempuan man sayang kihoha, perempuan yang bakal akan dinikahinya, nikah saja belum lagi. Jadi katanya, ya siap ya, kalau saya sudah kawin, ya kalau kamu sudah kawin, tapi kalau kamu belum kawin, apa yang aku nak lakukan? Nak ceraikan siapa? Itu semuanya tuh. Itu nanti bakalan tuh yang pertama. Ini gambar-gambarnya nih, ada 10 orang. Ini bakal akan saya nikahi. Jadi saya lantik kamu untuk menceraikan satu persatu. Ceraikan apa? Itu orang ajnabiyah.
tak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Sebagaimana dia tidak boleh menceraikan, diwakilkan apalagi. Jumpa perempuan, tak suka dia. Perempuan itu sombong sangat, anti talikun talasan. Aku ceraikan kamu dengan telah tiga. Gila. Orangnya juga cerai kepada yang bukan istri dia. Apalagi diwakilkan kepada orang lain. Qala batala fil asai wa yakuna qabilan liniyabati, dan juga dengan perkara yang diwakilkan itu qabil, boleh diwakilkan, seperti bagi harta zakat, seperti haji, seperti umroh, seperti jual beli, itu termasuk perkara yang boleh diwakilkan. Fala yasihu bi ibadatin, maka tidak sah wakalah dalam ibadah. Tak boleh wakil untuk bertayamum, tidak boleh berwakil untuk mandi junub. Saya tak tahan kesehatan saya sekarang agak tegukan, panas sekarang ini, panas. Kalau masa panas terus saya mandi, drop langsung. Jadi takut kalau nanti stroke atau apa sekarang, kata dokter boleh stroke kalau mandi pada masa tadi dalam keadaan panas sangat terus mandi sampai mendadak kamu boleh stroke. Boleh tak wakil Abdullah kamu mandi junub nanti subuh? Kata Abdullah, awak yang punya pasal, yang punya kerja, aku yang kena mandi, apa masalah? Tak boleh. Mandi junub tidak boleh diwakilkan. Wudu tidak boleh diwakilkan. Kumur-kumur tidak boleh diwakilkan. Jadi semua jenis ibadah itu tidak boleh kita wakilkan kepada orang lain, kecuali dalam beberapa masalah hukum. Satu, ila bil haji. Boleh. Jadi ila bil haji di sini ada dua. Ya ima yang berwakil untuk melaksanakan haji itu untuk almarhum, untuk orang yang sudah meninggal, atau juga wakalatul haji itu kepada seseorang yang sudah lumpuh, yang sakit dan tidak akan sembuh. Jadi ikut pernyataan, ikut keterangan daripada pakar spesialis yang thiqah, yang adil, ini orang tak bakalan mungkin bisa atau tak akan mungkin boleh sembuh. Tak ada harapan akan sembuh. Ini penyakit akan tetap seumur hidup, sepanjang hidupnya dalam keadaan derita seperti ini. Jadi kalau dengan sakit yang tadi, sakit yang tidak memungkinkan untuk berkendaraan, untuk terbang dengan pesawat, untuk menggunakan transportasi yang kita gunakan sekarang ini, orang tersebut boleh berwakil kepada seorang untuk melaksanakan haji yang walaupun sebelum dia meninggal dunia. Ingat, jadi haji dan umroh itu boleh kita wakilkan kepada orang lain untuk orang yang sudah meninggal. Satu, yang kedua untuk al-ma'dub. Al-ma'dub itu orang yang masih hidup tapi tidak berkemampuan, lemah, lumpuh, atau juga dengan bahasa penyakit yang seumpamanya yang tidak memungkinkan untuk dia melaksanakannya. Itu boleh kita wakilkan kepada orang lain. Aku wakilkan kamu Abdullah untuk melaksanakan ibadah haji untuk mak aku yang telah meninggal dunia. Boleh. Aku wakili Bang Faiz, kamu untuk melaksanakan ibadah umrah untuk orang tuaku yang lumpuh pun juga boleh. Kecuali dalam bab haji dan umrah yang pertama dan kedua, wa tafriqati zakatin, untuk membagikan zakat, sebab zakat juga termasuk daripada ibadah. Qala wa dhabhi udhiyatin, juga untuk menyembelihkan korban. Jadi tidak semua orang punya kebolehan untuk berkorban. Untuk berkorban kita ada duit. Tapi nyembelih, kamu tak pandai menyembelih. Udahlah, serahkan sama abrar-abrar. Entah ada pengalaman ada menyembelih kerbau atau nyembelih lembu. Lembu, kalau kambing ada pengalaman lah. Kalau ayam-ayam, mana ada orang berkorban dengan ayam, brar. Aku ada korban lembu, bukan ayam. Ya itulah pengalaman saya. Kalau tak ada pengalaman menyembelih lembu, jangan terima. Wakalah daripada seorang. Takut kalau kamu yang bakal akan disembelih oleh lembu. Lakukan. Begitu sayat, lehernya dia terasa perih, melompat. Akhirnya lebih duluan tukang sembelih mati daripada si lembu yang disembelih. Ada yang terpelanting semuanya, ada yang terjatuh semuanya. Kata lu, kamu pikir nyaman kan disembelih itu? Yang walaupun kaki diikat, yang walaupun ditindih. Nah, kamu jangan sampai karena dengan lembu tadi itu nampak kelihatan tawadu, ya biasanya tawadu nampak kelihatan mudah, ditarik pun kita pakai tali, kita bimbit tarik-tarik di kuping, di telinganya pun dia jalan, naik dok, masya Allah, tabarakallah. Jadi kita pun berasa min ahlil karomah, karomah. Lembu patuh taat dengan kita, jadi kita tak bersusah payah macam seperti orang-orang itu dengan menggunakan tali-tali ikat kepala, adanya ditarik, diseret-deret, jadi enggak.
kita tepuk-tepuk macam tu. Jalan, dang, dong. Senang banget. Pada masa kita nambarikan pun, jadi dengan kita tidak perlu ikat kaki. Dengan kita terus sedikit atau kita isyarat, baring. Dia pun berbaring. Nah, Masya Allah, teman-teman. Ini rahasia belajar ilmu tasawuf. Man atau Allah atau kulli syai. Orang yang taat kepada Allah, semuanya akan taat dan patuh kepadanya. Sampai pada masa penyembelihan, lembu yang tawadhu tadi itu, tambu yang senantiasa munqada inqiyad sepenuhnya kepada kita, begitu terasa perih dengan sayatan daripada pedang-pedang parang yang tajam, mengamuk dia. Allah, wali terpelanting. Yang tidak merasa wali Allah tadi tidak terpelanting sampai terjatuh, masih syukur kalau terpelanting. Dia siapa? Yang paling syok, hadiah 50 ini. Yang paling syok, kamu tengok apa? Tentang cerita binatang. RM50. RM50. Yang paling syok, tengok tentang cerita binatangnya apa? Yang paling syok, habis waktunya. Loh, yang paling syok, tu tengok orang yang main itu kalau udah kena taduk paling syok kita tengok. Allah rasa kan tu kesian binatang. Jadi mata-mata lembu apa dia badak ah. Sebut apa lembunya tu? Lembutan, lembu apa yang dimainkan sama itu permainan apa namanya? Hah? Spanyol punya adat, punya permainan. Hah? Binatangnya tu? Lembu bul. Jadi kan sampai merah mata dia kan, sampai dia kakinya tu dia. Batu dari dia buat serangan. Lah kira kita senang dia. Santai sekali. Itu planting lembu tadi itu. Buat lagi semacam tu. Tapi tak macam mana lembu tu macam dacam dah awas. Ini kali ketiga takkan dapat begitu. Begitu saya serang, bang, terus kena punggung, diangkat bang, bang, terangkat. Allah, soknya saya lah kuliah. Saya serasa seronok betul. Tengok, sebab orang tu keterlaluan. Manusia tidak punya akal. Manusia tidak punya pikiran dan tidak punya perasaan kepada binatang. Jangan mata-mata dia binatang. Terus kita permainkan seperti ini. Memanglah aku binatang. Dagingku hanya dimakan. Tapi kamu tidak boleh menipu dan juga tidak boleh mempermainkan aku seperti itu. Kembali kepada tajuk pembicaraan kita. Dabhi udhiyatin. Kalau tak ada pengalaman, abrat apa ya? Kalau orang wakil nyembelih ayam, sembelihkan saja. Wakil nyembelih kambing, sembelihkan saja. Tapi kalau untuk wakil nyembelih lembu, nanti dulu. Sebab kita kena pasti ikatan kakinya, tangannya kuat. Bukannya sekadar ditindih macam itu saja. Kadang-kadang kita kena terlampau percaya. Kita tindih begitu saja. Kita tidak ikat kaki dan tangan. Begitu dia mengamuk, semuanya terpelancing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhabhi udhiyatin wala fi syahadatin. Dan juga tidak boleh wala fi syahadatin illa al-hajja wa tafriqata zakatin wa dhabha udhiyatin wala fi syahadatin ay pala yajuzu an yabatu la tasihu fi ibadatin wala fi syahadatin. Dan juga tidak boleh niabat dalam syahadat. Jadi diminta persaksian daripada mahkamah di mana dengan yang berkenan tadi itu dia yang menyaksikan berlakunya akad nikah. Dia yang menyaksikan terjadinya kejadian tersebut depan mata kepala dia secara itu terbabit dalam kes rogol perempuan. Jadi maka dia dipanggil dan diminta untuk bersaksi. Disebabkan karena dia berhalangan, dalam masa persaksiannya tidak akan diminta untuk bersumpah. Betulkah? Iya, wallahi billah saya menyaksikan kejadian itu pada pukul 10 di kawasan nelayan. Kawasan nelayan. Boleh tak dengan orang tadi itu mewakilkan sumpah tersebut kepada seseorang? Tidak boleh. Sebagaimana ibadah tidak boleh diwakilkan, sumpah pun juga tidak boleh. Wala bi syahadatin wa ilain. Ilah juga tidak boleh diwakilkan untuk memastikan ilah. Ilah itu adalah dengan seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istri lebih daripada 4 bulan. Mungkin kesal. Bini tak bagi. Marah-marahkan bini. Wallahi la ujamiuki abadan.
Kesal rasanya. Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama seumur hidup, selama 1 tahun, selama 5 bulan, selama 4 bulan ke atas. Suami itu dikatakan muli. Boleh tak ilah yang semacam itu diwakilkan kepada seorang, coba tolong mas. Yang punya istri siapa? Takkan dia yang mengilahkan istri kamu? Wala fi syahadatin wa ilain wa li'anin mula'anah, harus lepasnya antun daripada pasangan. Bila berlakunya mula'anah, berlakunya mula'anah kalau pada masa suami menuduh istri tanpa ada bukti. Kata suami kepada istrinya, kamu layan siapa pula malam semalam tu? Kamu layan siapa pula pada malam tu? Atau dengan seseorang menuduh perempuan melakukan hubungan di luar nikah. Kalau seandainya yang menuduh perempuan melakukan hubungan di luar nikah, awak layan lagu mana laki-laki itu? Udah berapa kali kamu bersama dia secara haram? Itu namanya kazaf. Kalau laki-laki yang menduduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan 4 orang saksi, laki-laki itu akan disebat, yang walaupun perdana menteri sekalipun. Tuduh lewat, tak ada bukti, bukan katil yang jadi bukti. Bukan juga dengan tilam. Bukan juga dengan cadar. Apa cadar? Itu cadar itu ada hingus, ada kahak situ. Tapi itu katanya kandungnya itu sperma. Oh, kesliwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu belum lahir lagi tentang cerita. Bab kis itu kejadian sebelum tahun 2000-an kan? Belum tahun 2000-an. Abang lahir 2001. Hah? 2007. Oh, jauh. Udah hampir kiamat dah kis itu. Baru lahir 2007. Kis itu tahun 1999. Kes lewat pada waktu itu dengan pemandu, dengan setiausaha, yang kita terasa heran betul. Kucing saja kalau dijolokkan, jolokkan kayu kecil atau mencis atau cucung, jolokkan ke punggung kucing, mesti kucing itu ngamuk-ngamuk. Dari kambing pun juga ambil paku kecil saja jolokkan, tapi paku siwak, 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 dari arah itu jolokkan ke punggung kambing, kambing marah, protes komplain, nanti kami akan mengadakan demonstrasi dengan kawan-kawannya. Yang ini manusia bagi punggung. Astagfirullahaladzim, tuduhan jorok, kotor, cicik sangat, dan itu tersebar pada saat ketika itu. Nah, yang menuduh tadi itu kalau tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi yang siqah, 4 orang laki-laki yang odol, si penuduh akan disebar, akan dicambuk sebanyak tidak kurang daripada 80 kali. Itu kalau yang menuduh zina kepada seorang perempuan, kepada seseorang itu tidak ada pasangan, bukan daripada pasangan dua anak istri. Tapi kalau pada saat suami menuduh istrinya berzina, kalau pada saat suami tidak mampu untuk membuktikan tuduhan itu dengan 4 orang saksi, maka dengan suami akan bermula anak, akan melakukan sumpah li'an dengan istri. Tapi bagaimana kalau istri yang menuduh? Abang ni suka hati je. Saat ganti lagi dengan yang lain. Semalam tu dengan siapa? Dengan Mas Saleh. Kemudian dengan Mas siapa pula nanti? Kata sang istri. Istri yang menuduh suami berzina itu namanya kazab. Kalau istri tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi, istri akan disebat. Mula'anah tidak ada. Istri akan disebat sebanyak 80 kali. Bila akan berlalu mula'anah? Mula'anah li'an, sumpah li'an. Kalau suami yang menuduh istri, suami tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi. Jadi macam mana? Jadi selepas suami tidak dapat membuktikan, istri yang dituduh juga tidak mengaku. Kalau yang dituduh mengaku, selesai masalah. Maka hukuman rajam akan dilakukan kepada sang istri. Yang istri mungkin keberatan, jadi tidak ingin mencemarkan nama baik keluarga dan tidak ingin dijatuhkan hukuman rajam sampai mati. Maka istri tetap mempertahankan marwahnya, mati-matian mengatakan itu bohong, itu tidak betul, itu tidak benar. Selama istri tidak mengaku, suami harus buktikan tuduhan tersebut dengan 4 orang saksi. Kalau tidak terbukti, suami akan bermula anak dengan istri. Artinya suami akan mengangkat sumpah sebanyak 5 kali. Kali kelima, wa anna alaihi la'natullah, dan suami siap untuk menerima laknat Allah in kana minal kadibin, kalau dia tergolong daripada golongan yang berdosa. Wa yatra'u anhal azab, dan sang istri juga akan dapat mengelakkan diri daripada hukuman rajab. Anta syahada 4 syahadatin billah, dengan mengangkat sumpah li'an membela diri 4
kali syahadah, dan syahadah persaksian yang kelima, sumpah yang kelima, wallahi billahi tallahi, bahwasanya tuduhan suaminya itu tidak betul dan dia siap untuk menerima murka Allah, wa anna alaihi ghadab Allah in kana minas shadiqin. Kalau tuduhan suaminya itu betul, itu namanya sumpah li'an. Jangan sampai sumpah li'an ini tersamar-samar dengan sumpah jangan sampai sumpah li'an itu jadi bercelaru dengan sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah itu adalah faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ampusana ampusakum sumanab ta'ilpana ja'la'anatallahi ala al-kadhibin. Itu beda. Sumpah li'an itu antara dua laki istri. Mubahalah itu kalau pada itu dengan susunan itu kena tuduh atau juga berdebat dalam masalah hukum hakam. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya maulid itu bid'ah, kita katakan oke. Saya tetap mengatakan maulid itu merupakan suatu perkara yang elok, suatu perkara yang baik, bahkan sangat-sangat digalakkan ramai dahulu-dahulu, sejak daripada dahulu lagi orang yang sedar dengan perayaan zikrah maulidir rasul, yang insaf sejumlah sekian ramai, yang insaf sejumlah sekian ramai, itu seperti di zaman Rajaan Muzaffar. Jadi pada seketika itu acara maulid diadakan secara besar-besaran. Mereka tetap berkeras kepala mengatakan hukumnya bid'ah dhalalah, masuk neraka. Kita juga tetap berkeras kepala mengatakan hukumnya satu perkara yang sangat-sangat elok dan cantik dan sangat-sangat baik kalau kita adakan perayaan itu pada tiap tahun atau pada tiap tahun dua kali. Akhirnya karena masing-masing berkeras kepala, kita katakan. Oke, begini saja. Supaya kita daripada tegang-tegang urat leher, kita ponis saja. Kita bermubahalah. Bermubahalah. Sumpah mubahalah. Qul ta'alau. Kumpulkan anak binimu. Abana'ana wabna'ku. Masing-masing kumpul. Kemudian kita minta turunkan laknat, minta turunkan adab secara seketika kepada orang yang berbohong atau kepada orang yang tersalah. Kalau kamu tidak yakin dengan pendirian Anda, jangan berani melakukan sumpah mubahalah. Itu yang celaru dengan sumpah li'an. Sumpah li'an itu macam mana? Orang-orang politik dahulu ada bahasa lompat politik. Jadi supaya jangan sampai orang parti melompat jadi UMNO. Nah, itu yang selalunya ada begitu. Sumpah li'an atau sumpah politik itu adanya dengan PAS dahulu di Kelantan secara khusus. Jadi itu dengan wakil-wakil rakyat disumpah oleh pihak-pihak tertentu akan jatuh cerai talak tiga kepada istrinya kalau seandainya dia melompat politik daripada hijau kepada biru. Itu dahulu. Sekarang itu sudah mansuh, sudah tidak ada lagi cerita lompat politik yang semacam itu. Sebab kenapa? Sebab biru dengan hijau sudah menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa tabliqati sakatin la fi syahadatin wa ila'in wa li'anin wa sa'iril aiman, dan juga dengan semua macam sumpah. Wa la fi ziharin bil asah, dan juga tidak boleh wakalah zihar. Zihar memperumpamakan istri dengan salah seorang daripada mahram yang mu'abbad. Mahram terbagi dua. Perempuan yang tidak boleh kita nikahi, ada yang keharamannya itu secara mu'abbad, ada yang keharamannya itu hanya untuk sementara waktu. Keharamannya kepada kita untuk sementara waktu seperti dengan ipar. Jadi kalau kita menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu punya kakak, perempuan itu punya adik. Boleh tak dengan kita menikah dengan adiknya? Jawabannya tidak boleh. Bila tidak boleh, selama dengan kakaknya masih menjadi istri kita. Tapi kalau kita ceraikan kakaknya, kalau dia ceraikan istri dia, dia boleh kawin dengan adiknya, dia juga boleh kawin dengan kakaknya. Itu disebut dengan tahrim mu'akkad. Keharamannya itu sementara waktu. Wa antaj ma'abain dan uhtain itu juga untuk sementara waktu. Kalau seandainya selepas dia bercerai dengan istrinya, dia boleh kawin dengan kakak dan juga dengan adiknya. Atau pada waktu dengan istrinya meninggal dunia, dia juga boleh kawin dengan adiknya. Anaknya macam mana? Anaknya mahram mu'abbad rabibat, tidak boleh dinikah seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim.
qala wa yasihu wa sa'il aiman wa nafi zuharin fil asah. Jadi memperumpamakan istri sedang ya terlampau sayang kadang-kadang dengan kita. Kalau tak sayang pun, sayang tuh bukan harus dengan kata-kata sayangnya. Dengar tuh muslimat tuh. Nanti kalau udah kawin kalian juga. Sayang tuh tidak mesti kita mentasbihkan sayang 33 kali. Sayang. Ada orang tak pernah kata sayang pun pada istri. Tak pernah katakan I love you. Tak pernah. Susah untuk ucapkan kata-kata itu. Tapi anak lahir dia 8 tahun maksudnya. Tak pernah pun cita-cita macam ada orang macam itu barakallah. Hitamnya orang tak sehitam rambutmu. Manisnya madu tak semanis senyummu. Kaulah sayang pelitanya hidupku. Kau tempat berhibur dalam kesedihan. Kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Nah, sambil diucap-ucap, dibelai-belai, dia punya rambut manisnya madu, hitamnya arang. Allah senamat. Sehingga sampai kepada tahap terucapkan kata-kata yang ayang perasan tak? Ayang ni macam tak jauh beda sangat sebiji dong ayang ni macam tu uan aku, macam tu aku, atau macam anak kandungku. Coba tengok anak kandungku, tapi kamu tak pernah tengok kan? Kalau kamu tengok, mungkin kamu berprasangka atau keberanggapan dia itulah adik kamu, mirip betul. Yang kena terlampau sayang tadi itu, kamu ni terhadap diriku macam seperti itu. Macam seperti mak itu namanya zihar. Mak haram, istri halal. Kenapa dengan kita memperumpamakan yang halal itu dengan yang haram? Innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Mereka telah mengucapkan satu perkara mungkar dan juga satu perkara palsu. Istri kita boleh berkumpul, dengan mak tak boleh. Dengan anak kandung tidak boleh, dengan kakak kandung juga tidak boleh, dengan nenek tok pun juga tidak boleh. Tapi kalau perumpamannya kepada yang lain, marah, saking marahnya. Tak perasan. Yang kamu selalu sedikit-sedikit hidung dicucur, kamu perasan. Hidung kamu tuh tak lebih beda dengan hidung monyet. Apakah itu sehat? Tidak ada. Monyet tidak halal kepada kita. Jadi bukan memperumpamakan istri, diperumpamakan kepada binatang kah, kepada monyet, kerbau, debu, apa segala macam. Itu bukan zihar. Memperumpamakan istri terhadap dirinya macam salah satu daripada mahram mu'abbad, mak tahrimnya mu'abbad. Nenek tahrimnya mu'abbad. Anak kandung keharamannya mu'abbad. Anak tiri keharamannya mu'abbad. Kamu terhadap diriku macam seperti punggung, macam seperti belakang, macam seperti hidung mak kandungku. Itu kalau usahanya tidak langsung dia ceraikan, suami akan kena kafarat zihar dengan memerdekakan suatu orang hamba. Saya tidak sanggup, harus diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yasihu fi sa'ir wa yasihu fi tarafai bai'in. Tarafai tepi menepi jual beli, artinya menjual dan membeli. Tarafai tepi menepi transaksi. Sah wakala untuk menjual, jualkan kereta jual, tapi kereta itu memang punya kita. Boleh juga. Ini kereta Hyundai 3515. Okeylah, langsung kita wakilkan, tolong jualkan kereta itu. Nanti duitnya kita bagi dua. Tak boleh, kereta bukan punya api. Minta kita jualkan itu. Kita jual kipas, kita jual lampu. Harus benda kita nak wakilkan, itulah merupakan kepunyaan kita, atau kita mendapatkan izin, mendapatkan mandat daripada si pemilik untuk kita menjualkannya. Jual boleh, membeli pun juga boleh. Boleh, taukil, mewakilkan untuk menjual sesuatu, atau juga untuk membeli sesuatu. Tarafai bai'in, wahibatin, hibah. Pemberian yang kita berikan kepada seseorang namanya hibah. Tapi kalau kita hantar ke rumahnya namanya hadiah. Kalau hibah mutlaku, mutlak pemberian. Pemberian dengan cara manapun namanya hibah. Kita bagi makan, kita bagi duit,
kita bagi pakaian, kita beli rumah, kita bagi kereta, kita bagi motor, kita bagi kipas, itu namanya hibah. Hadiah ada no ikram. Jadi cara pemberiannya itu agak lebih sopan, mungkin ada sampul, mungkin juga kita antarkan ke rumahnya, mungkin dalam satu majelis, dalam satu upacara itu namanya hadiah. Itu hanya perbedaan. Hakikatnya sama, hibah dengan hadiah tidak ada perbedaan, tapi hibah kadang-kadang banyak digunakan atas pemberian mak dan ayah kepada anak dan cucu, atau pemberian daripada anak kepada mak dan ayahnya, itu namanya hibah. Boleh diwakilkan. Wala wa nikahin, boleh. Tapi pada masa kita menjadi wakil, kita harus sebutkan qabiltu nikaha lahu. Brar, kamu saya wakili untuk menerimakan akad nikahku. Akad nikahnya fulanah, akad nikahku dengan fulanah binti fulanah. Abrar, kamu saya wakili untuk menerimakan akad nikahku dengan Salma binti Abdul Wadud dengan mas kawinnya 10.000 ringgit. Oke. Apakah Abrah harus katakan kabil itu? Tak mesti. Yang penting Abrah tidak menolak. Oke, B. Siap, B. Insyaallah. Jadi asalkan wakil tidak menolak, wakalah sudah betul. Jadi kalau seandainya Abrah mengatakan minta maaf, saya tak ada waktu. Minta maaf, rasa-rasa saya tidak sanggup. Takut kalau saya gemetar nanti gimana? Tuh sebab yang katanya menikahkan Datu Mufti. Kalau Datu Mufti yang menikahkan, elok Abi wakilkan dengan Datu Mufti lain juga. Biar Mufti sama Mufti itu. Nggak bergaduh-gaduh aja sama-sama ahli fatwa. Tapi kalau kita nggak bergaduh dengan Datu Mufti, kata-kata, asahkan, asahkan. Ya, mesti asahkan. Iya, Datu. Karena kita beda pangkat, beda kedudukan. Jadi kita akan iakan saja segala-galanya. Khair. Jadi pada masa kamu menerima akad nikah Abi, kamu akan terimakan akad nikahnya seperti ini. Jadi kata seorang tua perempuan, Abrar, bukan kamu saya nikahkan, dah. Kamu cuma wakil saja. Oh, serunuk banget. Allah, ini boleh untuk aku, tak boleh. Tetap akad nikahnya untuk Abi. Jadi kata si yang mewakil, yang menikahkan perempuan itu, aku nikahkan anakku, aku nikahkan Salma binti Abdul Wadud kepada Muhammad Nur bin Marbu Abdullah yang telah berwakil kepada Anda untuk Anda terimakan akad nikahnya dengan mas kawinnya 10.000 RM tunai. Jadi apa kata Abrar? Qabiltu nikahaha, aku terimakan akad nikahnya Salma binti Abdul Wadud untuk Abi. Kamu kena sebut laho. Jangan qabiltu saja aku terimakan nikahnya untuk siapa? Bukan untuk Abang. Harus disebutkan qabiltu nikaha lahu. Itu kalau wakil tentang bab nikah. Jelas. Wa talakin. Tak tergambar untuk ucapkan nanti talikun. Yang walaupun pada waktu istri merepek. Yang walaupun pada waktu istri, minta maaf. Barang perempuan tak ramai. Ya, nanti yang live, yang ada. Jangan pernah sedikit cerai. Baik kita laki-laki atau juga perempuan. Kadang-kadang kita laki-laki itu mengancam dia, kadang kita tahu dia sayang sungguh dengan kita, sedikit cerai. Aku ceraikan awak, udah kita pisah saja. Udah masing-masing ikut hala tujuh, apa? Hala apa? Ikut hala masing-masing, tambah dengan bahasanya. Kadang-kadang dengan perempuan seperti itu, udahlah, ceraikan saja aku. Memangnya beli bakso lah, cerai itu. Itu menggoncang arah Allah yang paling besar, lebih besar daripada kursi. Lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar daripada dunia, semuanya bergoncang saat ketika perempuan minta cerai dengan suaminya. Perempuan kalau patut dia tak suka dengan si, ya udahlah kalau tak suka udah ceraikan saja aku. Aku tak mau. Kalau aku di madu, pulangkan saja. Ada kan gitu? Ke rumah orang tuaku. Jadi udah kawin, udah mau kawin lagi. Udah lebih elok, pulangkan saja kok kampung. Istri cabar. Pulang. Cukup. Sudah, cukup. Takut kalau tertuturkan. Sengaja, tak sengaja. Sedar, tidak sedar. Itu dalam bab tanah kecuali kalau dipaksa saja. Kalau waktu dalam keadaan emosi, talak tetap jatuh. Tapi
Batu Mufti, saya marah-marah, tak walaupun marah-marah. Saya macam seperti tak sedar, yang walaupun tak sedar. Saya macam seperti tak stabil, yang walaupun tak stabil. Tetap yang namanya nikah, cerai, itak. Ini jiduhuna. Jidu, jaduh, jiduhuna, jidu, wahasluhuna, jidu. Seriusnya, serius main-mainnya pun. Kalau berlakon antara dua lelaki bini, Datuki dengan Siti Nurhaliza, misal saja, kalau berlakon terus kata Datuki, aku ceraikan kamu dengan talak tiga. Jatuh talak tiga yang luput dalam bab lakonan. Nikah cerai tidak boleh diperlakonkan. Jadi serius tidak serius akan jatuh cerai kepada orang yang diceraikannya. Oke? Jadi nikah boleh wakil, cerai pun juga boleh wakil, tak tergamak untuk mengucapkan anti mutalaqatun, aku ceraikan kamu, sehingga dengan susunan itu dia wakilkan kepada temannya untuk mengucapkan lafaz talak kepada sang istri. Jatuh talak wasairil uqud, akad jual beli, sewa menyewa, kongsian, pinjam duit, hibah, dan juga semua uqud. Uqud banyak, sairil uqud dan terjadi pada akad, akad transaksi jual beli, akad wakalah. Maksud daripada akad hijr, termasuk daripada akad kongsi, termasuk berikan pinjaman, termasuk, atau juga memberikan modal, termasuk sewakan rumah, sewakan kereta, juga termasuk, itu namanya sairul uqud. Wal fusukh, fusukh seperti untuk menggagalkan pernikahan, fasakh. Untuk menggagalkan pembelian, fasakh. Untuk agar dipasak akad pernikahannya disebabkan kadang-kadang salah satu menghidap salah satu daripada ayubun nikah. Gambaran secara ringkas. Kalau ada dengan pasangan dua laki istri, salah satu daripada tiga perkara ini, maka pasangan yang berkenan boleh minta dipasak. Boleh meminta akan nikah itu dibatalkan. Disebabkan karena gila, disebabkan karena kusta, ketiga disebabkan karena baras, baras sopak, sopak bahasa Indonesia belang, bahasa orang Banjar calang, calang. Jadi masya Allah, jadi hati-hati ya, jangan langsung kena pinggir jalan malam harinya sudah kita nikahin, jangan. Orang tuh masa pertemuan sebelum jadi bakalan dua istri, sebelum jadi pasangan, memang penampilan tuh meyakinkan. Dia kemas, penampilannya harum, wangi, macam dia pemurah. Jadi pada masa nak bayar tiket, dia langsung bayarkan. Masa nak beli roti canai, dia bayarkan. Apa pemurah seluruh. Dia tuh mencuit hati Anda, supaya dia boleh memukau hati dan perasaanmu. Kita juga sebaliknya. Jadi jangan sampai hanya setakat dengan beli roti canai saja sudah jatuh cinta ada. Murah sangat ke cinta tuh. Oh dia baik, baik macam mana? Hanya sekadar belikan kita bertabak, dah baik dah. Itu min wali yang salihin. Dari mana datang wilayahnya? Dari mana dia orang baiknya sekadar belikan roti canai? Sekarang bukan sekadar roti canai, bubur lambok kita boleh dapat sebanyak-banyaknya. Pergi KL, kota baru, kampung baru, bagi lambok. Masjid wilayah persekutuan, bagi lambok. Masjid Salam, bagi lambok. Masjid-masjid banyak, bagi lambok. Jadi kalau hanya sekadar dapat satu bungkus lambo saja, itu sebagai pertanda mahabbah, murah sangat cinta kalau hanya dengan bubur lambo. Oh, saya yakin dia sayangkan aku. Dari mana? Mana buktinya? Kemarin dia bagi lambo tiga bungkus. Kawan-kawan dia bagi satu saja, aku dapat tiga. Itu berarti dia cinta dengan aku. Tak mesti. Kembali. Nah, jadi kalau hanya sekadar kenal di pinggir jalan, tepi jalan, kenal yang sekilas, itu jangan sampai dengan kita langsung buat keputusan untuk kita menikahinya. Yang di sini minta maaf, putih orangnya, putih, putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan. Itu lagu lama. Putih bersih kulitmu, belahnya bersih bersih lagi. Kan ada orang putih, mesti putih orang Eropa tu, binti-binti-binti tu tak bersih, tu putih tapi tak bersih. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, alami. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Tak dapat menahan keadaan, langsung dia lamar. Rupa-rupanya putih bersih tadi itu tak lebih daripada sopah. Astagfirullahaladzim. Tidak ada sopah. Adik,
Masya Allah, tak perasan. Setelah buka baju baru kelihatan dua kalah di situ. Ha, kalau hak muka semuanya putih. Ha, dalaman. Ya Allah, dua warna, dua kalah di situ. Tok, mutalabahnya segera. Jangan digauli, jangan bersama. Kalau pada turidah dengan kecacatan keadaan yang semacam itu, kamu sudah tidak boleh untuk mempasangkan di kamu. Baik suami atau istri. Begitu terbukti suami ada sopa, kalau dia tidak suka dengan belang tadi itu, tapi kalau sama-sama sopa, bagaimana? Hah? Nah, sama-sama sopa. Oke lah bang, dari yang ini, sama-sama ada masalah kita, oke lah kita deal saja. Nah, tak. Tetap saja masing-masing punya untuk masa. Sebab kita boleh ridho, restu dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Belum tentu kita ridho dengan kekurangan yang ada pada diri pasangan. Oke? Okay? Jadi masih boleh lagi. Jadi, kalau seandainya setelah terbukti sang istri, ternyata suami kan? Ya nampak suami tak sedar. Macam seperti orang gila ya. Nampak kemarin tuh marah sangat, sekarang nampak gila sangat. Di rumah di sini, simpang sendirian. Stop. Tak boleh. Laluan. Bagaimana Tan Sri? Kalau seandainya ada orang yang menggunakan jalan emergensi dan kecemasan, itu akan tangkap gambar keren nomor plat, secara langsung lesen akan diambil, kan begitu tetap ya. Sampai 3 poin berapa, 3 poin, 20 poin, enggak tahu lah. Ada poin-poin tertentu lah ala kolial. Jadi simbang di rumah seperti itu. Tak boleh. Ci, dia cakap sama suaminya, Ci, ini saman. Kelajuan Ci tadi 140 km, 140 km dalam 1 jam. Ini tidak boleh. Kamu perasaan enggak tadi itu? Ini istri. Simbang lagi, mana dengan suami? Pasal saman, double line, apa segala macam. Ini dalam kelambu, mana double line dalam kelambu? Satu double saja atau satu, lainnya tak ada. Pelik. Rupa-rupanya istri tidak waras. Jangan digauli, jangan disentuh. Besok pergi mahkamah. Minta kepada mahkamah untuk campur tangan, menjatuhkan pasah, bukan talak. Untuk agar akad nikah yang berlangsung itu dibatalkan. Itu namanya pasah. Pasah bukan talak, penggagalan akad yang sudah berlangsung dan pada masa yang sama tidak ada iddah. Lalu berlaku pasah apabila salah satu daripada pasangan ya ima dikenakan kena gila, ima dikenakan kena menghidap penyakit kusta atau juga kena dengan belang. Khas kepada laki-laki kalau pada itu dengan suaminya mamsuh. Istri boleh minta cerai. Istri boleh minta pasal batalkan akad nikah. Suaminya mamsuh. Mamsuh itu habis. Tak ada. Mana bang? Dah terbang dah burung. Burungnya terbang. Ada di pokok mana cacau. Hak itu tak ada. Hak dua juga tak ada. Jadi kalau tak ada. Satu dan dua habis semuanya itu namanya mamsuh. Okey? Mamsuh. Yang kedua, ada yang namanya majbub. Majbub ada batang tes-tes tak ada. Biji tak ada. Biji tak ada, batang tak akan marfu'. Paham marfu' tak? Dah belajar marfu'? Bang Ridwan tak bagi ajar marfu' dengan mansub kan? Mansub tu naik, marfu' tu pusing macam tu. Bukan sukun, bukan majrur. Walamatu jari kasratun zahiratun fi akhiri. Bukan. Jadi yang membuat ereksi, membuat ketegangan itu adalah testes. Testes itu yang memproses daripada darah menjadi kepada air mani. Air mani terkumpul, nafsu akan menjadi jadi. Itu namanya majbub. Majbub testes tak ada, batang ada. Batang tak ada, testes tak ada, namanya mamsuh. Kalau batang tak ada, testis ada, itu tak ada sebutannya lala kuliah. Kalau ada keduanya, tapi tak berfungsi, itu namanya inin. Itu dikatakan penyakit laki-laki. Satu onah, bahasa kita mati pucuk.
Yang kedua, tak ada langsung, tak punya. Yang ketiga, testisnya tidak ada. Maka kalau terbukti suaminya macam itu, kalau saya sih kata, tak apalah. Tidak masalah. Yang penting ada kawan hidup, okelah. Tapi tak dapat, tak ada masalah. Insya Allah saya boleh sobat, saya tambah. Dah, kalau sudah pecahkan semacam itu, ridho pada malam pertama dengan keadaan suami seperti itu, kalau pada itu ketika dia mengeluh, dia tidak boleh minta berpisah. Dia tidak boleh meminta agar dipasangkan akan nikah yang berlangsung. Kenapa? Sebab pada awal dia tahu kamu restu ridho dengan keadaan yang semacam itu. Sebaliknya dengan perempuan, ai perempuan mahalul jima, mereka punya punya alat kelamin, ima tertutup dengan daging atau juga tertutup dengan tulang, yang disebut dengan ratak. Tertutup dengan daging, yang tertutup dengan tulang disebut dengan qarna. Kalau terbukti istri macam itu, tak ada madhah, tidak ada laluan. Tak ada laluan untuk mereka berhubungan, maka sang suami boleh mempasakan akan nikahnya. Itu kalau malu untuk menuntut, wakilkan kepada seseorang boleh untuk menuntutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wal fusuh wa qabdi ad-duyun, untuk menerima hutang, iqbadi dan menerimakannya, untuk membayarkan hutang boleh, untuk menerimakan hutang piutang pun juga boleh. Qabdi menerima, iqbad minta terimakan, dakwa wal jawab mendakwa, seseorang ada pinjaman memberikan jawaban wakil. Ini macam yang berlaku dengan peguam. Jadi peguam itu jadi wakil kepada orang yang bermasalah atau kepada seseorang untuk mendakwa dan juga untuk menjawab dakwaan. Talakin wa sairil uluq wal fusukh. Qala wa kadzafi tamalukil mubahat, dan juga dalam memiliki perkara-perkara mubah kal ihya'i. Ihya' itu maksudnya ihya'ul mawat. Jadi dengan kita sudah dapat peruntukan daripada kerajaan untuk meraih suatu tanah di kawasan Senawang sini sebesar tidak kurang daripada dalam 100 ekar. Tapi kita tidak ada waktu untuk menerima pemberian tersebut. Boleh dengan kita wakilkan kepada peguam untuk menerimakan pemberian daripada kerajaan berupa 100 ekar tanah di Senawang. Tamalukan mubahat kal ihya wal istiyad, istiyad berburu, ihtitab cari kayu fil azhar, la bi ikrarin fil asar, untuk buat pengakuan ada hutang piutang itu tidak boleh. Wa yashihu, dan sah juga wakana pistipai uqubatin, dalam pelaksanaan hukuman istifa uqubati adamiyin, seperti kisah menyembelih ayam tak pernah, kambing apalagi lembu, lembu sekarang bukan setakat menyembelih ayam, dia mendapatkan suatu tugas kewajiban untuk melakukan hukuman kisah, akan jadi al-guju. Misalnya seperti apa? Jadi katakan saja dengan seseorang tadi itu, innalillahi wa ilaihi rajiun, berlaku pertengkaran, perselisihan, sehingga sampai orang tuanya jadi mangsa, dibunuh oleh orang berkenaan. Jadi siapa yang berhak untuk menuntut hukuman kisas? Sang waris, anak kandungnya. Jadi pada waktu anak kandung tadi itu menuntut tentang hak dalam pelaksanaan hukum kisas, sabit kesalahannya, terbukti dan dengan pengakuannya atau dengan saksi, maka orang yang berkenan itu akan dikisah. Siapa yang akan mengkisah? Waris. Tuh, mancung. Kebetulan pada itu tidak kerap lehernya, dia sembelih. Orang itu disembelih macam sembelih ayamnya. Ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika. Macam seperti biola. Anak akan melaksanakan kisah untuk mengambil hak orang tuanya tadi itu. Itu boleh diwakilkan. Kalau seandainya dengan pedang gemetaran begini, nyembelih kambing, tangan gemetaran begini. Ya, tak payah, wakilkan sama orang lain. Kasihan kambing, sakit nih. Goyang-goyang. Sakit kan? Nyembelih. Ada pisau yang punya, biasanya dekat-dekat hari korban, ada pisau besar jenis seperti ini. Sekali. Sekali aja. Kalau orang Arab nyembelih ayam, kita beli ayam hidup di Mesir. Dia kepak kepala ayam tu, begitu tak kepak lah, tapi ditarik sekali je. Sekali ya, tak ada yang macam seperti geragaji. Ini leher.
Jangan guna pisau tumpul. Parang yang tumpul, tajamkan dulu asad dulu, tapi jangan depan mata ayam. Jadi, ini nama berapa nih? Tak boleh haram, tak boleh. Mengasah tu Nabi kita bersabda wal yuhidda hadukum syafaratahu. Hendaklah kita menajamkan mata pisau tapi jangan depan binatang yang tersembelih. Kambing kah, ayam kah, lembu kah atau dengan yang seumpamanya. Nah, jadi kalau tidak ada pengalaman tentang kisas, kita bukan al-guju. Oke, wakilkan saja kepada orang lain. Boleh. Ka kisasin wa hadi kadzab. Pelaksana hukum kadzab sebatan yang 80 kali. Wakil la yajuzu illa bi hadratil muwakkil, ada pendapat mengatakan itu tidak boleh dilaksanakan kecuali di hadapan orang yang berwakil. Wal yakunil muwakkal fihi ma'luman min ba'dil wujuh. Ini penting. Jadi pelantikan seseorang untuk menjadi asisten, untuk menjadi setiausaha sekretaris pribadi, habis itu sekretaris pribadi kita sebut dengan sekretaris setiausaha sulit. Dulu Afi paham sulit itu sulit lah, susah diselesaikan itu sulit maksudnya. Jadi dapat emplok dari akhwat. Jadi pada masa itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau satu saja ada tak dapat ijazah sijil yang dibagi di Mesir awal-awal sekali. Itu situ ada tidak kurang dari pada dalam 114 buah kitab yang kita pernah diskusikan. Jadi sijil itu ada petanda di belakang nama-nama kitab yang habis senaraikan situ tuh. Terus dapat satu amplop penuh isinya di dalam. Ditulis itu ada susahnya sulit di situ. Sulit apa? Sulit. Masalahnya ini sulit dibicarakan atau sulit dirungkaikan. Dipaham sulit-sulit lah, susah lah. Apakah macam itu maksudnya? Seperti itu, rupanya sulit itu tidak. Setia usaha, sulit. Jadi setia usaha, pribadi. Itu kan? Nah, yang khas itu kita itu sulit artinya. Masya Allah, tabarakallah. Aku wakili awak untuk mengerjakan segala hal ehwal yang berlaku dalam kehidupanku. Itu tidak boleh. Kita kena tentukan. Jadi ruang lingkup bidang kerja dia itu apa-apa saja. Jual, terima, transaksi, nawar, dan lain sebagainya. Jadi ada batasan-batasannya. Tapi kalau kita lantik dia untuk menjadi asisten, untuk menjadi setiausaha kita untuk segala hal besar dan kecil tentang hal ehwal kehidupanku, ekonomi, politik, budaya, kehidupan keluarga, tak ada. Yang maju seperti itu tidak boleh. Harus maklum min ba'dil wujuh. Jadi diketahui oleh orang yang kita wakili apa saja benda yang kita wakilkan. Ayakuna ma'luman min ba'dil wujuh wa laysa syaratu ilmu min kulli wajhin. Tapi tidak syarat secara rinci, secara global oke. Falau qala, kalau qala qala al-muwakkil. Qala lil wakil. Lau, kalau berkata orang yang berwakil kepada orang yang diwakili. Buka puasa pukul 7.30. 7? 21. 20 menit lagi. Sikit lagi. Qala, walau qala wakaltuka, aku wakilkan kepada kamu, pikuli qalilin wa katsir, untuk segala perkara banyak atau sedikit, atau untuk segala perkara urusanku, atau aku serahkan kepada dan segala-galanya. Apa saja yang menyentuh tentang politik, tentang kementerian kita ini, kau jadi asesenku, jadi wakil tunggalku, tidak sah, lam yasih. Wa in qala, kalau dia wakili, aku wakilkan kamu bi bai amwali wa itti'ari qa'i saha. Itu maknanya ma'lumun min ba'dil wujuh. Aku wakilkan kamu untuk menjual, untuk melakukan semua transaksi jual beliku. Yang walaupun tidak rinci, maksudnya transaksi jual beliku kereta, rumah, tanah, pakaian, handphone, jam tangan dan sebagainya boleh dia lakukan. Qala wa itti'ari qa'i, itu membebaskan hamba-hamba sahayaku saha. Summa qala wa in wakalahu fi syira'i 'abdin. Kalau dia diwakili untuk membeli ubaid hamba sahaya abid, wajib bayanu nauihi. Wajib kita jelaskan daripada jenis apa, apakah hamba saya Romawi, Parsi, daripada Nigeria, daripada Somalia, daripada Asia, daripada Cina, daripada mana. Sekarang sudah ada penjualan-penjualan perempuan. Di antara daripada wanita yang dijual belikan, sekarang mereka lebih senang dibeli daripada dinikahi.
itu diantaranya wanita-wanita Rusia. Kenapa? Karena mereka diperlakukan secara tidak berperi kemanusiaan oleh orang-orang Rusia atau oleh suami-suami mereka. Siap mereka untuk dibeli. Nanti kita online beli roti sana. Jadi online beli wanita dari Rusia. Wah ya Allah, wanita-wanita dari Rusia, daripada Portugis, ada beberapa negara lah yang membolehkan untuk penjualan perempuan-perempuan darah atau perempuan-perempuan gadis. Macam kita beli online beli baju, macam juga online beli perempuan, bang. Masya Allah, dunia kita sekarang luar biasa. Jadi kalau dahulu susah masuk neraka, zaman kita sekarang sudah mudah untuk masuk neraka. Semudah masuk neraka zaman kita, semudah itu juga kita masuk ke dalam surga dengan kecanggihan teknologi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala shaha wa in wakalu fi syara'i abidin, wajib kita jelaskan daripada jenis apa? Audaren, wajib dijelaskan. Tolong belikan saya rumah, minta penjelasan di kawasan mana? Senawang, Epo, Kelantan, Terengganu, satu kawasan tempat, ukuran rumah berapa, 1000 kaki, 2000 kaki, apakah sbidi, apakah banglo, apakah rumah teres, itu kita jelaskan sejelas-jelasnya. La qadri samani bil asah. Tapi kita tidak wajib menyebutkan berapa dengan harga. Kalau kita sebutkan, sebutkan. Tapi kalau kita tidak sebutkan, tidak apa. Yang penting, muasabat kereta rumah yang kita nak beli itu kita sebutkan kepada si al-wakil. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ta'liq talak dibuat sel gurauan, jatuh tak ketika bulan itu ta'liq itu? Ta'liq talak? Buat secara gurauan. Gurauan. Bila berlaku tu jatuh tak? Jadi macam mana dengan ta'liq talak secara gurauan? Saat bercanda, bergurau, saya jawas ya. Jangan ya, jangan sekali-kali ya. Ini jangan buka impunah ayah ini. Impunah ayah ini banyak rahasia nih. Awak, kalau awak terbuka impunahku akan jatuh talak tiga kepada awak. Tapi dia cakap tu sambil senyum. Jituhana jitu. Jituhana jitu, hasluhana jitu. Sebab tu yang walaupun talik, tapi kena mengena hubungannya juga kepada talak. Jadi mungkin dengan seseorang kena ada terdapat 1001 rahasia. Jadi yang paling nyaman, Abi ada dengar katanya fatwa dari Pak Ustazah kita, Ustazah Hafizah mungkin. Itu mengeluarkan fatwa, pasangan tidak boleh membuka handphone pasangannya. Buka. Sebab akan membuat ketegangan. Kadang-kadang kita bercanda sama kawan. Hai, hai. Padahal yang sayang tu mazi. Yang siapa-siapa. Dikira sama bini tu. Ini dari mana pula ni? Apa? Takkan ada orang cakap sayang sama abang. Ini dari mana ni? Ya Allah. Mungkin Bang Hani, bukan Pak Is, kadang-kadang kawan-kawan canda sama kawan. Tu. Jadi kita jangan buka punyanya dia, dia juga jangan buka punyanya kita, kecuali kalau dengan izin. Awas kalau kau buka handphone kau, ya ingat, akan jatuh cerai ke atas diri kamu. Dan gimana kalau jatuh cerai, kalau saja dia buka handphone pasangannya. Terus suami, bukan istri, mengancam macam itu. Awas abang, kalau abang buka handphone, abang jatuh talak tiga. Sekarang mudah jadi laki-laki kalau macam itu. Yang jatuhkan cerai itu suami, bukan istri. Tapi yang punya hak untuk iya atau tidaknya dalam bab rajah atau dalam bab nikah itu adalah istri. Ya, alhamdulillah. Salam teman kata. Jadi macam mana hukumnya dengan kita melaksanakan jamaah takhir, tapi niat jamaah itu kita niatkan pada masa jam yang pertama, pada masa sholat yang pertama. Ada atau pendapat mengatakan boleh-boleh saja dengan kita melaksanakan jamaah takhir tanpa niat. Haram hukumnya. Ulama mengatakan kalau kita tidak niat sepanjang daripada pukul 1 17 menit, daripada pukul 1 17 menit sampai pada pukul 4 24 menit, kalau tidak terlintas yang nak menangguhkan salat zuhur kepada waktu asar, dosa.
Salat yang kedua jadi qadaan. Jadi kalau sana kita tidak niat tu jamaah takhir, tak tahu macam mana. Atau sudah berkemanang, tak terlintas pun tentang masalah salat. Terus saja jalan. Masuk turun gym, tak kepikiran untuk melaksanakan salat itu nanti di mana. Setelah masuk waktu asar, baru kepikiran tentang melaksanakan salat jamaah takhir. Tidak, bukan lagi jamaah takhir. Salat asar tunai, sementara dengan salat duhnya menjadi qadaan. Haram hukumnya kita menanggungkan sembahyang daripada waktunya kecuali kalau dengan niat takhir. Kenapa kita boleh tidak sembahyang pada waktu tuhar? Karena kita ada niat dalam hati untuk kita tangguhkan dengan jamaah takhir. Kalau kita tidak ada niat untuk kita tangguhkan, berarti kita termasuk orang yang melalaikan sembahyang. Wailun lil musallin, celaka bagi orang yang menanggungkan sembahyang daripada waktunya. Ada? Oh, banyaknya. Membuka puasa ni. Dengan beralasan cewek dan sebagainya. Tak ada alasan. Tak ada kerjaan. Apa masukkan air ke dalam dubur? Masukkan dalam dubur boleh belok masukkan ke dalam mulut. Dapat diminum. Apa dubur? Dubur tak dapat menikmati apa-apa. Batal puasa. Dengan alasan perobatan. Jadi hanya yang meringankan hukum. Kalau pada tu kena atas alasan perobatan, batal puasa tu kena terpaksa. Hanya tidak berdosa saja. Tapi puasa tetap rusak. Memasukkan air ke dalam lubang dubur, masuk air sampai ke dalam atas selaskan kena untuk mengatasi ceret beret. Gimana hukumnya? Hukumnya batal puasa, tapi kalau memang betul alasannya tadi itu batal puasa tapi tidak berdosa. Baca seperti dengan sering yang guna bahah apa obat yang itu asma tuh. Itu membatalkan puasa. Kena kafarat tidak, dosa besar pun juga tidak. Kenapa? Sebab kena dalam keadaan darurat. Puasa tetap rusak dan juga wajib dikobo, tapi membatalkan puasa semacam itu bukan sebagai satu kesalahan. Dua. Kedua, apakah boleh ubah nilai rakaat ketika dalam solat, contoh seperti solat witir? Kita tak tahu imam itu buat tiga, tapi kita buat dua. Rubah niat tak boleh, tak ada rubah niat. Kalau niat tiga, tiga lah imam salam kita tambah satu rakaat. Ya imam buat tiga, kita niat dua. Ya imam buat dua, kita niat tiga. Yang pertama, imam niat tiga, kita niat dua. Maka pada waktu imam naik ke rakaat yang ketiga, kita kena mufarakah. Imam kita mufarakah pada waktu setelah dua rakaat, kita salam duluan, imam dengan kita tunggu imam sampai kita nanti salam dengan imam. Itu kalau pada waktu imam niat tiga, kita niat dua. Kita tidak boleh naik ke rakaat yang ketiga. Sebab yang kita niatkan setelah dua rakaat saja. Sebaliknya, imam niat dua rakaat, kita niat tiga. Imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak boleh salam. Kamu naik ke rakaat yang ketiga. Sebab niat yang kita niatkan, witir adalah tiga rakaat. Baik. Salam untuk warga tu. Ada pendapat mengatakan boleh niat dalam sembahyang. Boleh niat i'tikaf dalam sembahyang, panjang pembahasan dibahas di dalam kitab Mughni. Abi ingat pada masa dibahas sama anak-anak, tapakku pertama pada masa di Bogor. Jadi pada waktu kami baca kitab Mughni, jadi ada pembahasan tentang bolehkah dengan kita mengenakan niat pada waktu kita sedang melaksanakan sembahyang. Katakan seperti dengan sembahyang tahiyatul masjid. Rayul jumhur pendapat sebagian tidak boleh atas kaidah al-mashghulu la yushghal. Kita sedang sibuk dalam urusan ibadah, kita sibuk dengan niat sengaja ku melaksanakan salat, maka tidak boleh ada niat apapun yang kita masukkan dalam sembahyang atau dalam ibadah. Pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja. Jadi yang terlupa niat pada masa masuk ke masjid, pada masa sebelum salat tahiyatul masjid atau setelahnya, ada pendapat mengatakan boleh niat i'tikaf dalam sembahyang. Ada lagi tuan ketika khatib sedang berkhutbah, ada disebut nama imam ataupun sahabat, apakah kita dianjurkan taraddi? Ya, taraddi, taraddi itu doa, tak ada masalah doa. Itu bukan suatu abas, abas itu perkara sia-sia. Main pen abas, buat main kerak hidung, nanti ke rumah buat istinsyah masukkan ke hidung. Ambil main bulu ketiak waktu khutbah. Nanti ke rumah, kalau kata-kata garu di rumah. Jangan main belukat ya sambil pengajian. Tangan masuk ke dalam, kayak sarung. Ada kain-kain atau ini. Celana yang getah macam ini kan senang saja. Sambil ngaji tangan dalam, masuk garu. Orang mana tahu? Kau pikir ustaz tak tahu? Kata-kata kamu bergaru tahu? Oh, nah ini tak pakai sabun.
Nah, jadi tarawih dianjurkan, tarawih juga dianjurkan. Jadi insya Allah nanti Ustaz Faizli perasan atau perasan pada masa kita sembahyang di Masjid Negeri Tarim, masjid itu respon dari makmum. Jadi kalau sampai pada alhamdulillahi rabbil alamin, jemaah alhamdulillah wa sallallahu ala Allahumma salli ala sayyidina, jemaah paling kalau pada sudah disuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara beramai-ramai. Jadi memang suasana khutbah itu hidup, ada respon daripada makmum. Kita karena tidak suruh menyahut, akhirnya makmum daripada tidur. Walaupun tidur, tak dengar khutbah yang disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. كريم يا عظيم اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim ighfir lana dhanb al-azim innahu la yaghfir dhanb illa al-azim al-fatiha a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malikan Bidin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Udina Surata Mustaqim Surata Al-Lazina An'amta Alayhim Wairin Mawruf Alayhim Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Rabbana Taqabbal Minna Innaka Antas Sami'ul Alim Tub Alayna Innaka Antat Tawwabur Rahim Allahumma Atir Riqabana Wa Riqaba Abayna Ummatina Minan Dar Ya Karim Ya Arhamar Rahimin Ya Karim Ya Wahab Akrimna Bil Firdaus Al-Ala Bighairi Hisab Ya Karim Ya Wahab متعنا في الفردوس الاعلى بغير حساب يا كريم يا وهاب ادخلنا الفردوس الاعلى بغير حساب باركنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم لك صمنا وبك امنا ولا تكفنا برحمتك يا ارحم الراحمين بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله بارك الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم بسم الله الله أكبر الله